welcome back to BizMash channel. Thank you for those good review and compliment about our previous Arxable 11 Pro from you guys. You guys are asking tentang video yang comparison. Kebanyakan saya nampak Astro 100ZZ, Astro 99 Pro. Ha, hari ni saya akan buat ini review tentang ini comparison. So like comment, feedback, advice from previous video kita nampak dekat YouTube, nampak dekat Facebook. Ah, itu komen semua saya baca. So, saya suruh baca. Okay, saya faham tentang apa yang kamu sekalian hendaki. So jadi saya try lah. Saya hari ni saya try lah untuk buat review tentang ini comparison lah. So, hari ni saya nak buat ini Astro 100ZZ. Yang saya ada ini 3U5. Yang lagi satu ini Astro 99 Pro 4U5. Kenapa? Saya rasa saya kondisi tak bagus sangat lah. So we try 4U5 lah. Kerana raket ini sangat stiff. Okay, first of all, Astro 100ZZ dengan Astro 99 Pro, what is the difference? Okay, tengok frame dia, frame size. Frame size ini Astro 100ZZ lebih kecil, compact frame. Okay, lagi dia punya hyper slim shaft. Hyper slim shaft, dia punya shaft ini lebih slim lah. So yang ini dia punya frame lebih besar. Lagi dia punya shaft ini dia guna extra slim shaft lah, kalau tak silap lah. In the spec dekat Google ke, dekat your next website kan semua. Okay, actually 100ZZ dia punya kepala lebih berat, tapi dia slim shaft. Jadi kamu guna maritime, it's like more friendly using. Lagi ni 99 Pro. Actually saya pernah pegang, tak pernah sentuh bola atau pukul bola dengan 99 Pro ni. So jadi hari ni saya review pasti jujur punya. Kamu nampak jujur punya, saya tak tipu punya. Saya memang tak pernah, saya sumpah saya tak pernah pukul dengan raket ini. From what I understand is like, ini dia baru punya grommet system. Lagi satu, dia sangat keras. Dia punya shaft sangat keras. So it's like they say built for attacking players. Untuk main single. So kita cubalah, saya cuba. Kalau tak bagus jangan maki ya, jangan marah ya. Okay, sekarang saya stroke dulu, saya warm up dulu. Lepas tu kita baru tengok nanti review. Okay, saya baru habis stroke sekarang, so peluh-peluh ni. Okay, tadi saya pegang raket ni, saya main jam. Kenapa berat lah. Ini si gemuk ni, dia tipu aku. Dia cakap 4U5 tapi saya pergi check 3U6 ni. So jadi hari ni dua-dua raket ni pun 3U ni. So dia punya comparison okay lah. So sekarang saya buat ini, saya cuba dengan Astro 99 Pro dulu. So yang pro ini famous apa? Smash. So saya harus smash lah. Wait, habis lah saya. Okay, try 99 Pro punya smash dulu. Dia sudah letih. Tak boleh sudah. Lepas smash dua kali. Tengok ni, support lah sikit. Support lah.
dia smash sangat kuat untuk kami, untuk cara, semua orang. Sekarang cari oksigen. Sangat letih, weh. Sangat letih, sangat penat. Okey. Jadi saya tadi suruh siap lah. Dua-dua raket ni main smashing lah. Astro 99 Pro dengan Astro 100ZZ. So for me, 100ZZ dia lebih senang untuk main. Tapi kalau dia bukan smash, cakap dia smash tak kuat. Kalau banding smash kuat, confirm 99 Pro dia smash lebih kuat. More sharp, more sharp. Tapi sangat keras raket ni. So sudah main agak letih. Kalau tak beban sangat ini, Astro 100ZZ dia lebih senang main. Lepas tu you don't feel like very quick tired. So smashing both also okay lah. 99 Pro is stronger lah, stronger sikit. So overall smashing senang guna. Go. Wei, pergi mana nak? Stop. Go. Stop. You suruh saya stop, saya terus stop. Stop. Go. Stop. Wong Kim Han. Stop. 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 Hari ni kita buat 3 action je. Satu netting, satu smashing, lagi satu itu jab-jab. Lepas tu react itu attacking lah. Attacking. Hari ni buat kebanyakan 2 attacking, satu netting. So kenapa? Kerana Astro series ini dia memang famous untuk attacking. So today we try on the smashing and also attacking. So the most is smash lah. My opinion lah, untuk saya sendiri lah, saya rasa 99 Pro dia lebih bagus untuk smashing. Ha, kalau kekuatan wise, lagi dia punya shutter lebih power explosive, itu memang Astro 99 Pro. Dia untuk orang yang suka sangat smashing. Dia tegang. Dia sudah, kalau untuk saya rasa saya main 2 game maksimum saya akan rasa sampai tangan letih. Karena tadi saya smash kan, sampai tangan sekarang sudah letih, tengok. Hari ini saya sudah tukar 3 baju. Mungkin kerana saya badan kondisi bukan sangat bagus lah. So you pun boleh nampak saya punya quality of the shots memang kurang sikit hari ini, tapi aku sudah try my best lah. For this shooting we took already
2-3 hours lah. So hopefully okay lah, you guys accept lah. Saya promise lah, akan buat lebih bagus lah. Okay, so for 100cc dia punya attacking bukan tak kuat, dia kuat juga tapi tak sekuat 99 Pro. So this is more on control. Not control, is like attacking, but then is like more easy to play, easy to use, friendly, user friendly. So dia main macam dia boleh tengok tadi saya main netting, saya rasa ini lebih senang kerana dia boleh control. Kalau untuk 99 Pro ni bukan cakap tak bagus, tapi you harus control, you have to more focus on the shots. Kalau bukan kamu tak fokus, terbabas, macam terbabas. So jadi have to more focus on using 99 Pro. So for power wise, really ini sangat bagus. For me personally, I would pick Vision. Saya rasa lah dua-dua saya pun akan pakai. Kalau masuk kot, nak show power. Kalau ada perempuan dan cewek tepi tu semua kan, pom-pom 99 Pro dulu. Kasih hantam tu, smash itu semua. Lepas tu, okay, sudah letih kan, sudah penat kan, guna apa? Okay, 100cc, main-main, lawa-lawa sikit. Lepas tu power sudah balik, 99 Pro lagi. So jadi, banyak orang dia ada banyak jenis raketnya. So dalam court lah, dia boleh tukar-tukar raket guna. So memang power 99 Pro. Kalau tangan tak kuat sangat, 100cc. Dua-dua ini bagus punya raket. Boleh, sangat bagus. Kalau compare to 100 Astraber 11 Pro, ini dua attacking lebih bagus. Kalau control wise itu memang Astraber 11 Pro. Okay, so that's all for today. If like saya ada cakap apa-apa yang silap atau saya tersilap cakap, memang minta maaf ya. So jangan take it sangat serius. Ada orang suka tengok, eh kenapa ini Alex dia buat ini smashing tak bagus, ini nothing teruk, dia masih mau show. Saya sudah mau show sama Edward saja. So kasih chance, semua orang ada bagus, ada yang tak bagus. So this is my honest review. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Bye bye.